Oke, dari hasil praktikum yang tadi dilakukan, kita masuk ke perhitungan permeabilitas mengikuti hukum Darcy, yaitu harusnya K sama dengan P kali L per H kali A kali P, yang dimana K adalah nilai permeabilitas tanah, satuannya sentimeter per jam. Kemudian untuk Q adalah banyaknya air yang mengalir, satuannya sentimeter kubik atau sama dengan milimeter. Untuk T adalah waktu pengukuran, yaitu satuannya jam. Untuk L adalah tebal contoh tanah, satuannya sentimeter. Untuk H adalah waterhead atau tinggi permukaan air dari permukaan contoh tanah, satuannya sentimeter. Dan A adalah luas permukaan contoh tanah dengan satuannya sentimeter persegi.